Hai semua, selamat petang. Salam sejahtera, Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, Azam Baki membuat satu keputusan yang bagi saya ini pasti mengejutkan ramai. Kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki. Tak kira siapapun, Kita akan siasat menurut Azam Baki. Ini bermakna SPRM hari ini tidak berada di pihak sesiapa pun, walaupun ada dakwaan yang mengatakan bahawa SPRM berpihak kepada kerajaan, tapi itu semua tidak benar. Melalui kenyataan daripada Tan Sri Azam Baki, tak kira siapapun kita akan siasat. Okey, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini. Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Dalam artikel ini dari BH Online, Ketua Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki menegaskan agensi itu boleh menyiasat sesiapa sahaja termasuklah pemimpin politik dari blok kerajaan jika mereka disyaki melakukan salah laku dan salah guna kuasa. Katanya, suruhan jaya berkenaan tidak membuat pendakwaan terpilih dalam siasatan, termasuklah berkaitan kes kertas Pandora. Dalam kes berkenaan, beliau menjelaskan SPRM memberikan tumpuan kepada individu terdedah politik yang mempunyai kuasa dan kedudukan ketika mereka didakwa melakukan salah laku dan disyaki menyalahgunakan kuasa. SPRM bebas untuk menjalankan siasatan termasuklah ke atas individu yang dirasakan mempunyai kedudukan dan kuasa serta disyaki melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa tak kira siapapun kita akan siasat. Ini bermakna bukan dari blok pembangkang sahaja yang akan disiasat walaupun kita tahu hari ini beberapa pemimpin politik daripada parti pembangkang ataupun blok pembangkang yang telah berhadapan dengan dakwaan di mahkamah berkaitan dengan menerima dan meminta rasuah pengubahan wang haram dan juga salah guna kuasa hari ini ke kenyataan daripada Azam Baki ini menjawab pertanyaan ramai orang di mana SPRM akan menyiasat siapapun sahaja, siapapun individu yang terlibat dengan rasuah. Dalam artikel ini berkaitan dengan kertas Pandora, SPRM tidak mengamalkan pendakwaan terpilih. Kami bebas menyiasat tanpa sebarang gangguan atau pengaruh pihak lain, katanya ketika dihubungi BH. Beliau menjawab dakwaan pengurusi Pusat Membanteras Rasuah dan Kronisma. C4 Edmund Terence Gomez bahawa pemimpin dari blok kerajaan tidak dipanggil oleh SPRM walaupun dinamakan dalam dokumen kertas Pandora yang bocor. Media sebelum ini melaporkan SPRM terhadap kertas Pandora adalah pada Februari lepas membabitkan seorang bekas menteri yang tidak dinamakan dipanggil untuk memberi keterangan mengenai kekayaan luar pesisirnya. Laporan portal berita yang memetik sumber mendakwa anak bekas PM juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Azam berkata, SPRM tetap kekal dengan bidang kuasanya itu membuka siasatan, siasatan terhadap kes rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Adakah kita boleh um, kaitkan dengan beberapa artikel sebelum ini yang menyatakan bahwa kenapa Zahid dan Tengku Zafrul tidak disiasat, walaupun ada, walaupun mereka mungkin berkaitan, nama mereka dikaitkan di dalam kertas Pandora. Jadi, itu menjadi persoalan. Akhirnya, kenyataan daripada Zambaki bahwa sekiranya terdapat nama ahli perniagaan dalam siasatan kertas Pandora, tapi dia mungkin tidak mempunyai kuasa dan kedudukan untuk menyalahgunakannya kemungkinan ia bukanlah sesuatu di bawah bidang kuasa SPRM. Dan akhirnya, kenyataan daripada SPRM, daripada Ketua Pesuruh SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki, bahwa tak kira siapapun kita akan siasat. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang lebih panas. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Dalam isu kali ini yang menggemparkan, akhirnya Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi yang juga adalah timbalan perdana menteri telah mengumumkan satu peletakan jawatan ataupun um, penggantian jawatan ah, penggantian individu pemimpin yang diganti kepada pemimpin yang lain dalam kenyataan ini tuan-tuan dan puan-puan semua dari biharian.com Sulaiman ada masalah kesehatan Amno lantik Rauf ganti pernyataan daripada Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi. Sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan, Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan parti itu sudah menghantar nama pengurusi Badan Perhubungan AMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, Amno juga sudah mengutuskan warkah yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam, untuk menerima peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri. Maksudnya, ini adalah peletakan jawatan daripada seorang Ketua Menteri, yaitu um, daripada peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Saya sudah mengutuskan warkah kepada TYT Melaka untuk menerima peletakan jawatan Ketua Menteri iaitu Sulaiman dan dengan ini parti mencadangkan melalui warkah itu Datuk Seri Rauf sebagai Ketua Menteri yang baru. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Kebangsaan ataupun MPUPK di Bangunan Parlimen. Ketika ditanya sama ada Sulaiman ada memaklumkan sebab peletakan jawatan, Ahmad Zahid berkata ia disebabkan masalah kesihatan. Bermakna Ketua Menteri Melaka yang lama meletakkan jawatan bukan dipecat. Dalam artikel ini Di mana ketika ditanya sama ada Sulaiman, yaitu bekas bekas kota menteri, ada memaklumkan sebab kenapa peletakan jawatan. Ahmad Zahid menjawab, ia disebabkan masalah kesihatan. Mengulas sama, mengulas sama ada pelantikan barisan Exco Baharu Kelab akan membabitkan wakil parti komponen Pakatan Harapan (PH). Ahmad Zahid berkata, pihaknya mengambil pendekatan yang sama dengan kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Saya sudah membincangkan mengenai perkara ini dan oleh itu kita mengambil semangat kerajaan perpaduan yang berjalan dengan baik di peringkat nasional. Sementara itu mengenai mesyuarat berkenaan, Ahmad Zahid berkata pihaknya memutuskan supaya satu pangkalan data harus diwujudkan supaya perkara berkaitan PMKS membabitkan 66 institusi dapat diselaraskan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, apa yang hangat hari ini? Apa isu yang mengejutkan hari ini? Menurut Ahmad Zaid Hamidi, Ketua Menteri Melaka digantikan, di mana Sulaiman ada masalah kesehatan, Amno lantik, Rauf ganti. Presiden Amno, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi mengesahkan parti itu, sudah pun menghantar nama pengurusi badan perhubungan Amno Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Ebi Rauf Yusof, sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu. Timbalan Perdana Menteri berkata, AMNO juga sudah mengutuskan warga kepada yang di Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam, untuk menerima peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.